Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu, hari ini kubuktikan, ku yakin. Asian Games 2018 Jakarta Palembang sebentar lagi diadakan. Indonesia berbangga menjadi tuan rumah untuk perhelatan olahraga terbesar kedua di dunia setelah Olimpiade. Tentunya dalam menyambut event tersebut, pemerintah Indonesia harus siap berbenah diri, baik membenahi venue, akomodasi, kesiapan acara, dan lain-lain demi kelancaran acara tersebut. Dan untuk menyambut Asian Games 2018, salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemeriahan, dan demam Asian Games 2008, maka dilakukan Fun Run 5 km bertajuk Fun Run untuk Indonesia. Acara ini dilaksanakan di kawasan Gelora Bung Karno pada hari Minggu 1 Juli 2018. Tidak kurang dari 5.000 peserta hadir di acara ini dari berbagai usia dan komunitas, bahkan atlet. Start awal Fun Run ini berada di Plaza Barat GBK. Kemudian peserta akan berlari santai melalui Jalan Pintu 1, kemudian melintasi Jalan Jenderal Sudirman, selanjutnya masuk kembali ke kompleks di GBK dan melintasi akuatik. Kemudian peserta akan berlari melewati Jalan Gerbang Pemuda dan kembali ke Plaza Barat. Fun Run serupa juga telah digelar di berbagai negara di Asia dalam rangka menyambut acara ini. Nah, kali ini giliran Indonesia menggelar acara yang sama. Antusias peserta dalam mengikuti acara ini sangat tinggi karena mereka merasa bangga atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games yang rencananya akan dibuka pada tanggal 18 Agustus 2018. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu. Namun, di balik kemeriahan acara ini, tentunya masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan panitia dan membuat acara ini terkesan seadanya. Beberapa kecewaan diantaranya. 1. Mulai dari awal pendaftaran karena tidak adanya email konfirmasi setelah mendaftar online dan harus kirim konfirmasi WhatsApp manual ke panitia. 2. Jadwal pengambilan respek yang berubah-ubah. 3. Pengambilan respek yang molor, terkesan kurang persiapan dan membuat tidak tertib karena tidak menggunakan besi pembatas untuk antrian peserta. 4. Tidak ada senam seperti di rundown. 5. Pembagian medali yang kacau. 6. Pembagian refreshment atau buah dan mineral water yang tidak tertib. 7. Dan yang paling mengecewakan adalah medali yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ini yang bikin banyak peserta kecewa. Komen kecewa pun dari netizen membanjiri halaman Instagram @komiteolimpiadeindonesia. Karena menurut mereka, banyak acara sejenis yang penyelenggaranya lebih baik dari acara ini. Anyway, apapun kekurangannya, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk event berikutnya. Dan semoga penyelenggaraan Asian Games kali ini bisa berjalan lancar dan profesional, sehingga bisa membawa nama baik Indonesia di mata internasional.